Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses para sahabatku semuanya, para kolektor koin, para kolektor barang-barang antik seluruh Indonesia dan seluruh Nusantara. Kita berdoa dulu sebelum kita mulai. Semoga kita semuanya diberikan keselamatan, kesehatan jasmani dan rohani lahir batin, serta dilimpahkan rezeki kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Uang kuno semakin lama semakin mahal harganya, para kawanku semuanya. Semakin unik dan semakin langka akan semakin mahal juga harganya. Jadi pada kesempatan kali ini, para kawanku semuanya, saya akan menginformasikan tentang penjualan uang koin Rp50 yang bergambar burung cendrawasih khusus tahun 1971. Jadi untuk para kawanku, di sini uang koin Rp50 terjual kurang lebih ada 3.000 keping. Saking larisnya, di sini uang koin Rp50 masih diburu para kolektor sampai saat ini. Jadi untuk para kawanku semuanya, tetap optimis tentang penjualan uang kuno. Jadi untuk para kawanku yang mempunyai uang kuno, silahkan dijual saja di toko online, nantinya juga akan laku. Tetap optimis tentang penjualan uang kuno. Jadi sebelum saya lanjutkan, para kawanku semuanya, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk para kawanku semuanya yang sudah bergabung di channel saya ini. Dan untuk para kawanku semuanya yang belum bergabung di channel saya ini, silahkan langsung bergabung dengan cara like dan subscribe-nya. Dan jangan lupa klik loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Oke para kawanku semuanya, langsung saja kita lanjutkan. Jadi para kawanku yang belum percaya, bahkan ada yang tidak percaya tentang sistem penjualan uang koin kuno atau uang kertas kuno. Jadi di sini saya baru mendapatkan data tentang penjualan uang koin Rp50 yang bergambar burung cendrawasih khusus tahun 1971. Di sini terjual 3.000 lebih kawan, 3.000 lebih keping. Kok bisa laku sampai 3.000 keping? Dijual dengan harga berapa, Bang? Jadi di sini langsung saya akan kasih tunjukkan tentang datanya terjualnya uang koin Rp50 yang bergambar burung cendrawasih tahun 1971. Di sini nantinya para kawanku bisa perhatikan sampai selesai supaya jelas dan paham. Oke para kawanku semuanya, langsung saja kita cek datanya tentang terjualnya uang koin Rp50 seburung cendrawasih. Inilah harganya para kawanku, dan ini buktinya uang koin Rp50 burung cendrawasih khusus tahun 1971. Di sini bisa diperhatikan dihargai dengan harga Rp500 sampai Rp700. Di sini bisa diperhatikan para kawanku spesifikasi uang ini. Di sini kategori uang kuno, berat 7 gram, asal barang lokal. Di sini para kawanku perhatikan sampai selesai, jangan di skip-skip supaya jelas dan paham tentang harga uang koin ini. Di sini bisa diperhatikan informasi barang, stok masih ada 100 keping. Dan di sini yang sangat luar biasa ini adalah terjualnya uang koin ini mencapai 3.000 lebih para kawanku. Di sini terjual 3.000 lebih. Bisa diperhatikan kondisi bekas pakai
kotor pemakaian, harga tertera untuk satu keping. Jadi di sini makanya uang koin ini sampai laku 3.000 lebih. Di sini harganya di bawah standar para kawanku. Bisa diperhatikan tadi harganya sangat murah sekali. Di sini keterangannya kategori uang kuno, kondisi bekas, berat 7 gram, asal barang dari lokal. Jadi para kawanku semuanya, di sini terjual sangat fantasi sekali dengan terjualnya uang koin ini berjumlah 3.000-an lebih, 3.000 keping. Jadi makanya sampai laku 3.000-an ini, 3.000 keping ini, di sini dijual sangat murah sekali para kawanku. Dijual dengan harga 500 sampai 700 rupiah per keping. Ini adalah bukti nyata uang koin kuno terjual sangat banyak sekali para kawanku. Oke, begitulah para kawanku semuanya, cukup sekian video saya kali ini. Semoga informasi saya ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Salam sukses, salam seduluran selawase. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.